Santubong, selain terkenal dengan legenda serta Gunung Santubongnya, juga terkenal dengan Banglo Brook. Merupakan banglo persinggahan untuk keluarga Brook menikmati suasana pantai serta pemandangan laut. Dan tidak kurang juga perkaitan Banglo Santubong dengan seorang saintis yang bernama Alfred Russel Wallace. Disinilah Alfred Russel Wallace yang menjejakkan kakinya kali pertama ke Sarawak pada tahun 1854 tinggal sambil menulis serta mengutip spesimen hutan untuk dijadikan bahan eksperimen. Binaan Banglo Santubong ini adalah kayu pada keseluruhannya sebelum ditukar menjadi konkrit mengikut peredaran waktu. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Haji Abdul Karim Rahman Hamzah menjadikan tempat itu sebagai destinasi pelancongan dan dinamakan sebagai Wallace Center. Memetik kenyataan media, Karim berkata projek ini akan menjadi salah satu pekan arkeologi atau tempat bersejarah apabila kemudahan-kemudahan tersebut siap dibangunkan, sekaligus menarik pengunjung mahupun pelancong datang ke Kuching. Menurut cerita penduduk tempatan, Abang Bujang, rumah kediaman Raja Putih Kedua Sarawak, Sir Charles Brooke yang menggantikan James Brooke pada Ogos 1898. Ketika menceritakan kisah sejarah Sarawak, struktur fizikal Banglo Charles Brooke masih kekal utuh di atas bukit. Mengakui sememangnya ada berlaku unsur mistik berdasarkan cerita lama orang generasi terdahulu. Banglo Charles Brooke tak buka ya, bah ya, sampai ke tempat itu ini, ladang sapi ni yang terpaling ladang sapi, mesti nak kenal dia, siapa nak sapi dia, dia tak terbukit ya, rumah guest house kan tempatnya, dekat, rumahnya di Bena, zaman Sasbu, jadi sini tu dah diolah jadi Wallace Point, rumahnya dulu Muji. Dah jadi Wallace Point dah. Dah jadi dia di tinggi. Mari rumah ya. Mun orang nang apa nama tu? Penakut cibo je naik maya. Boleh. Mun kita nak cuba mbak tak ada izin satu je. Anggang. Bapak kami pernah diam atas dia mak. Bapak kami pernah kerja atasnya. Anggang. Anggang, pangang, 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 pangang. Itu rumahnya. Malam tu tak kena racun. Satu. Oh, ni yang bapak kami punah. Pukul 5 petang lah. Ya, nak itu itu kemahir ada apa nama? Kasi pakai uang. Jadi uang dah balik ke rumah. Ini itu kan itu untuk ngemas rumah tu. Waktunya ngemas ya lah. Anak matanya tu. Nangga ni kecil satu. Baju putih. Masih gaun putih. Terjun, rumahnya tinggi. Terjun. Dia hanya nengok ke bah. Cari mesek. Ayah, anak saya pernah ayah katanya. Nengok, si ada. Ingat kan, kali dah 25 lalu. Hantu tu katanya. Lalu kemasnya barang, tinggalnya apa nama? Rumahnya. Lalu pulang. So hari pun yang saya lagi. Itu namanya. Ikut kami, saya baca e-akhbar, News Sarawak Tribune dan Suara Sarawak di telefon pintar. Register free app SDSS e-paper now.